Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Aceh dikepung banjir. Ratusan rumah warga tergenang hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras yang turun selama 1 hari 1 malam. Ratusan rumah penduduk dan rumah ibadah di 5 kecamatan tenggelam. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Indra Makmur, Darul Falah, Birem Bayen, Rantau Selamat, dan Sungai Raya. Warga panik karena air terus naik dari luapan sungai. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Semalam nggak berhenti. Dari kemarin sih hujan, cuma semalam yang nggak berhenti-berhenti. Ini tambah naik atau surut? Naik nih. Tambah naik terus ya? Rumah tenggelam loh ya? Pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh Timur masih melakukan pendataan korban dan wilayah yang terdampak banjir. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan.